Matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut. G. Pembinaan sudut dan pembahagi dua sama sudut. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. G. Pembinaan sudut dan pembahagi dua sama sudut. Standard pembelajaran, membina sudut dan pembahagi dua sama sudut serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Alat-alat yang kita perlu sediakan sebelum melukis, jangka lukis, pembaris, buku latihan, protractor, pensel dan pemadam. Contoh 1. Bina garis PQ supaya sudut PQR sama dengan 60 darjah. Huruf yang berada di tengah-tengah sekarang ialah Q. Jadi, kita akan lukis sudut 60 darjah di titik Q. Okay. Langkah pertama, bina satu lengkok panjang dari Q yang bersilang dengan QR. Jadi, kamu letak jarum jangka lukis ni di titik Q. Bukaan jangka lukis ini jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Kamu buka sederhana besar. Lukiskan satu lengkok dari QR menghampiri sudut 90 darjah. Titik persilangan itu kamu tandakan sebagai S. Kekalkan bukaan jangka lukis. Letak di titik S. Bina satu lengkok dari S yang bersilang dengan lengkok yang dibina dalam langkah 1. Tandakan titik persilangan itu sebagai P. Lukis satu garis yang menyambungkan titik P dengan Q menggunakan pembaris dan pensel. Labelkan sudut PQR sama dengan 60 darjah. Labelkan dia di Q. Kita boleh semak sudut yang kita lukis tu betul atau tidak menggunakan protractor. Pusat protractor letak di sini. Garisan asas dia di atas garis QR sini ya. Okey, yang ini ialah sifar darjah sampai atas ni 60 darjah. Jadi sudut PQR sama dengan 60 darjah adalah betul. Pembahagi dua sama sudut. Pembahagi dua sama sudut ialah garis yang membahagikan suatu sudut kepada dua bahagian yang sama saiz. Sudut PQR ialah 80 darjah. Sudut PQR dibahagikan kepada dua sudut kecil yang sama saiz oleh garis QS.
ini ialah garis QX. Maka garis QX ialah pembahagi dua sama sudut PQR. Sebab sudut dibahagikan kepada dua sudut yang sama saiz, iaitu 40 darjah di sini ya. Contoh 2, bina pembahagi dua sama sudut bagi sudut PQR. Sudut PQR di sini ialah 60 darjah. Jadi langkah pertama, bina satu lengkok panjang dari Q yang bersilang dengan kedua-dua lengan QP dan QR. Kamu letakkan jarum jangka lukis di titik Q. Bukaan jangka lukis jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Letak sederhana besar. Lukis satu lengkok yang memotong atau bersilang dengan kedua-dua lengan QP dan QR. Tandakan dua titik persilangan itu sebagai M dan N. Kalau kamu nak letak huruf lain pun boleh, asalkan jangan huruf PQR. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina satu lengkok masing-masing dari M dan N supaya dua lengkok itu bersilang. Jadi kamu letak jarum jangka lukis ni di N, lukis satu lengkok di tengah-tengah. Letak jarum jangka lukis di titik M, lukis satu lengkok di tengah-tengah. Tandakan titik persilangan itu sebagai S. Lukis garis yang menyambung titik Q dengan titik S menggunakan pembaris dan pensel. Garisan QX yang kamu lukis itu ialah pembahagi dua sama sudut PQR. Dia membahagikan sudut 60 darjah ini kepada dua sudut yang sama saiz. Kita boleh semak sudutnya menggunakan projektor. Pusat projektor ini kamu letak di Q, sifar, sini 30 darjah. Jadi, kedua-dua sudut di sini ialah 30 darjah. Kita boleh membuat kesimpulan QX ialah pembahagi dua sama sudut PQR. Didapati bahawa sudut PQX, sudut XQR sama dengan 30 darjah. PQX XQR sudut dia ialah 30 darjah. Kita sebenarnya telah membina sudut 30 darjah bermula dengan sudut 60 darjah dan pengetahuan tentang pembahagi dua sama sudut. Kita boleh membina sudut lain dengan tepat dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Misalnya, sudut 120 darjah, sudut 90 darjah, sudut 15 darjah. Contoh 3, bina sudut ABC sama dengan 120 darjah. Soalan sudah bagi garisan BC dekat bawah sini. Jadi untuk melukis sudut 120 darjah, kita akan mula dari titik B. Okey. Jadi langkah pertama, kamu letakkan jarum jangka lukis di titik B,
bina satu lengkok panjang dari B yang bersilang dengan BC. Lengkok itu mesti lebih daripada 90 darjah. Kamu akan dapat satu titik persilangan di sini. Kekalkan bukaan jangka lukis dan bina satu lengkok dari titik persilangan tadi. Tambah mengubah bukaan jangka lukis, bina satu lengkok dari titik persilangan baru dan tandakan titik persilangan itu sebagai titik A. Sini 60 darjah, sini 60 darjah. Jadi semua sekali 120 darjah. Lukis garis yang menyambungkan titik B dan A menggunakan pembaris dan pensel. Okay, kita akan labelkan sudut ABC sebagai 120 darjah. Kita boleh semak sudut yang kita lukis itu betul atau tidak menggunakan projektor. Letakkan pusat projektor ini di titik B. Garis asasnya di atas garisan BC. Kita akan lihat dari skala dalam untuk projektor. Sifar. Okey, sampai atas ni ialah 120 darjah. Jadi sudut yang kita lukis itu adalah betul. Contoh 4, bina sudut ABC sama dengan 90 darjah. Kita akan bina sudut 120 darjah dahulu. Yang ini, B berada di tengah-tengah. Maksudnya, anda melukis sudut 90 darjah di titik B. Letak jarum jangka lukis di titik B. Bina satu lengkok panjang dari B yang bersilang dengan BC. Kamu akan dapat satu titik persilangan di sini. Kekalkan bukaan jangka lukis. Letakkan jarum jangka lukis di titik persilangan yang kamu dapat tadi. Bina satu lengkok kecil pada lengkok panjang yang kamu bina tadi. Letakkan jarum jangka lukis pada titik persilangan yang baru. Bina satu lengkok pada lengkok panjang. Kekalkan bukaan jangka lukis, bina pembahagi dua sama sudut di antara 60 darjah dan 120 darjah. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan tadi, letak di titik persilangan yang pertama ini, bina satu lengkok di atas, kemudian
letak di titik persilangan yang kedua, bina satu lengkok di atas. Kamu akan dapat satu titik persilangan di atas ni. Lukis garis yang menyambungkan titik B dan titik persilangan. Tandakan A pada hujung garisan yang dilukis itu. Labelkan sudut ABC sebagai 90 darjah. Kita tidak akan tulis 90 darjah. Kita akan lukis simbol segi empat untuk mewakili sudut tegak. Maka sudut ABC sama dengan 90 darjah sudah siap dilukis. Sekarang kita boleh semak sudut menggunakan protractor. Sifar sampai sini 90 darjah. Jadi sudut yang kita bina tadi adalah betul. Contoh 5. Bina sudut ABC sama dengan 90 darjah. Kita akan melukis sudut 90 darjah menggunakan garis renjang melalui satu titik. Soalan sudah bagi kita garisan BC. Huruf B berada di tengah-tengah, maksudnya anda lukis sudut 90 darjah di titik B. Jadi langkah pertama, kamu kena panjangkan garisan di sebelah kiri titik B. Menggunakan pembaris, lukis menggunakan garis putus-putus. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina dua lengkok di kiri dan kanan titik B. Langkah kedua, besarkan jangka lukis. Bina dua lengkok masing-masing di atas garis BC supaya dua lengkok itu bersilang. Letak jarum jangka lukis di titik persilangan yang pertama. Bina satu lengkok di atas garis BC. Kemudian, letak jarum jangka lukis di titik persilangan yang kedua. Bina satu lengkok di atas garis BC. Sekarang kamu akan dapat satu titik persilangan yang baru. 3. Lukis garis yang menyambungkan titik B dan titik persilangan. Tandakan A pada hujung garisan yang dilukis itu. Maka sudut ABC sama dengan 90 darjah sudah siap dilukis. Labelkan sudut 90 darjah di sini. Kita tidak akan tulis 90 darjah, kita akan lukis satu simbol segi empat. Ini ialah simbol untuk sudut tegak. Semak sudut di sana menggunakan protractor. Pusat protractor di sini. Sifar di sini. Ke atas ialah 90 darjah. Maka sudut yang kita lukis itu adalah tepat dan betul. Contoh 6, bina sudut ABC sama dengan 30 darjah. Untuk mendapatkan 30 darjah, kita kena bina sudut 60 darjah dahulu. Ok,
Lukis satu garis lurus menggunakan pembaris dan pensel. Tandakan satu garis pendek di depan. Labelkan dia sebagai titik A. Dengan menggunakan cangkang lukis, kita akan bina satu hongkok yang bersilang dengan garis yang kita lukis tadi. Labelkan sebagai titik B. Kita akan bina sudut 60 darjah di titik B. Dengan bukaan cangkang lukis yang sama, letak pada titik persilangan yang kamu dapat tadi. Bina satu lengkok pada lengkok yang kamu lukis tadi. Kekalkan bukaan cangkang lukis. Bina pembahagi dua sama sudut di antara sifar darjah dan 60 darjah. Lukis garis yang menyambungkan titik B dan titik persilangan. Tandakan C pada hujung garisan yang dilukis itu. Kamu boleh labelkan sudut dia sebagai 30 darjah. Maka, sudut ABC sama dengan 30 darjah. Sudah siap kita lukiskan dia. Sekarang kamu boleh semak sudut yang kita lukis menggunakan projector. Okay. Yang ini sifar sampai sini 30 darjah. Jadi sudut yang kita lukis itu adalah betul. Contoh 7. Bina sudut ABC sama dengan 45 darjah. Untuk dapatkan sudut 45 darjah, kamu kena bina sudut 120 darjah dahulu. Dengan pembinaan pembahagi dua sama sudut di antara 60 darjah dan 120 darjah untuk dapatkan sudut 90 darjah. Okey, yang di sini ialah 90 darjah. Jadi, kita akan ambil cangkang lukis. Kita akan ambil ukuran di sini. Kekalkan bukaan cangkang lukis. Bina pembahagi dua sama sudut di antara sifar dan 90 darjah sini.
garis yang menyambung titik B dan titik persilangan dengan menggunakan pembaris dan pensel. Tandakan E pada hujung garisan yang dilukis itu. Maka sudut ABC sama dengan 45 darjah sudah siap dilukis. Kamu labelkan di sini 45 darjah. Atas ni ialah 45 darjah juga. Kita boleh semak sudut yang kita lukis itu betul atau tidak menggunakan projector. Pusat projector letak di titik B. Garis asasnya di atas garisan BC. Daripada sifar sini sampai sini ialah 45 darjah. Maksudnya sudut yang kita lukis itu adalah betul. Contoh 8, bina sudut ABC sama dengan 75 darjah. 75 darjah ini kita boleh dapat daripada sudut 90 darjah. Jadi kamu kena bina sudut 90 darjah dahulu. Apa yang kita nampak di sini, sini ialah 60 darjah, ini ialah 30 darjah. Ambil jangka lukis, ambil koran dari titik B sampai lengkok. Kekalkan bukaan jangka lukis, bina pembahagi dua sama sudut di antara 60 darjah dan 90 darjah. Lukis garis yang menyambung titik B dan titik persilangan. Tandakan E pada hujung garisan yang dilukis itu. Maka sudut ABC sama dengan 75 darjah. Sudah siap kita lukis. Labelkan sudut ABC sama dengan 75 darjah. Okay, yang ini 60 darjah. Ini 15 darjah, 15 darjah. Jadi 60 darjah tambah 15 darjah sama dengan 75 darjah. Kita semak sudut menggunakan projector. Pusat projector letak di titik B. Garis asas di atas garisan BC. Ini ialah sifar sampai atas ni 75 darjah. Maka sudut yang kita lukis itu adalah betul. Kesimpulan, sudut yang tepat dibina menggunakan jangka lukis dan pembaris. Untuk sudut 60 darjah, apabila kita membina pembahagi luas sama sudut, maksudnya 60 darjah ni bahagi 2, kamu akan dapat sudut 30 darjah. 30 darjah bahagi 2, kamu akan dapat 15 darjah. Untuk sudut 90 darjah,
apabila kita membina pembahagi 2 sama sudut, maksudnya 90 darjah bahagi 2, kamu akan dapat 45 darjah. 45 darjah kamu bahagi 2, kamu akan dapat 22.5 darjah. Untuk sudut 120 darjah, bila kita membina pembahagi 2 sama sudut di antara 60 darjah dan 120 darjah, kamu akan dapat sudut 90 darjah. Untuk sudut 90 darjah ini, bila kamu membina pembahagi 2 sama sudut di antara 60 darjah dan 90 darjah, kamu akan dapat 75 darjah. Sudut lain yang kita dapat melukis menggunakan jangka lukis ialah 105 darjah, 135 darjah, dan sebagainya. Remember, like, share, and